sibuk sangat kenapa? Kau tu papa aku ke? Kawan saya. Dia kacau akak ke? Ish, mana ada? Apa panggil tadi? Akak? Saya kan sama hubungan saya. Alakak, saya cuma tanya je. Lakak ni angin satu badan kenapa? Bukan satu badan. Satu kampung aku angin. Kenapa? Tak puas hati? Dahlah, kalau tak payah nak menyebuk kat sini. Maaf, kak. Kami bukan nak menyebuk. Cuma... Kau pekak ke? Dadah, belah. Sabar kak, sabar. Tak baik marah-marah. Tak apalah kak, kita orang baik dulu eh. Maaflah kalau kak terasa. Kita balik dulu eh. Mama tinggal kak cantik. Aduh, macam mana ni? Macam tu je. Cinta. Betul cakap Noni tu, Din. Kita kan masih bersekolah. Mana boleh bercinta? Kita kena tumpukan pada pelajaran, Din. Tengok, Joshua pun tahu tak? Tunggulah sampai kita dewasa dan berjaya. Barulah awak boleh bercinta sepuas-puasnya. Sekarang ni waktu untuk kita belajar. Layalah, saya tahulah saya ni masih kecil lagi. Tapi kan, awak perasan tak? Kakak tu macam ada masalah lah. Awak semua rasa tak? Ayah dulu macam ni. Sakit lah. Cepat lah. Noni pergi tadi. Tiba-tiba je hilang. Eh, siapa ni? Kawan Noni ke? Maaflah, Mak. Tadi Noni pergi jumpa kawan Noni. Terlupa pula nak bagi tahu dekat Mak. Yalah. Tapi, lain kali Noni tak boleh buat macam ni lagi tau. Buat Mak risau je tadi. Yati, nak ke mana tu? Yati, makcik rasa elok Yati ikut makcik balik. Yati janganlah takut. Makcik suka sangat kalau Yati ikut makcik balik. Kak Yati, tinggallah dengan kami ya. Yati, Yati janganlah risau. Pandailah pakcik pujuk ayah Yati tu. Yati bagilah nombor telefon bapak Yati tu pada pakcik. Lagipun, pakcik faham perasaan Yati. Sebab bapak Yati tu masih sayangkan Yati lagi.
Sebab pakcik pun ada anak perempuan juga. Sebab tu pakcik faham perasaan Yati. Betul tu Yati. Yati percayalah. Kalau ayah Yati marah sekarang ni, bukan bermakna dia marah Yati terus. Dia marah Yati pun sebab Yati gagal kan kali ini. Dan makcik pun tahu, tak ada seorang orang tua pun yang sanggup buang anak dia macam tu je. Betul tak, Bang? Betul tu Yati. Yati takutlah pakcik. Makcik, Yati gagal dalam PMR. Yati, Yati tak boleh harap. Yati dah kesiuk ke Abah dan Mama. Biasalah Yati. Setiap kegagalan semua orang pernah merasakan yang sama. Tapi yang penting kita berusaha untuk lebih gigih dan lebih berjaya. Betul tu Yati. Saya faham saja Eko. Manalah tak risau kalau anak perempuan tu lagi pada rumah. Sekarang ni Cik Ratu tak ada risau. Pandai-pandailah saya jaga Yati tu. Saya minta Cik Eko bagilah dia masa lagi Cik Eko. InsyaAllah lah. Masa-masa nanti akan elok lah nanti. Nanti kita jumpalah Cik Eko. InsyaAllah lah. Assalamualaikum. Kami berdua betul-betul berasa terhutang budi. Dan tak tahu macam mana nak ucapkan terima kasih kepada Encik Sukarga. Tak perlulah. Itu pun datang menjawab saya untuk menolong. Saya biasa hairan juga. Yalah, budak-budak sekarang ni kan. Baru kena marah sikit, dah mula nak lari daripada rumah. Saya dulu, masa kecil-kecil, pernah juga kena sebat. Kena marah, tapi tak adalah sampai nak lari daripada rumah. Itulah yang bezanya. Budak-budak dulu dengan sekarang. Budak sekarang ni, seolah-olah macam tak tahu yang orang tua dia sayangkan dia. Dia fikir kalau kena marah tu orang benci, kena pukul tu orang tak suka. Saya pun sebenarnya tak ada niat langsung untuk menghalau anak gadis daripada rumah. Saya sedar waktu tu saya tak dapat kawal kemarahan saya. Cuma saya mahu dia sedar bahawa pelajaran tu amat penting untuk masa depan dia. Mungkin satu masa Yati tu akan berubah juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan Tuhan akan bukakan pintu hati dia untuk berubah. Macam inilah, Abang dan Kak tak payahlah risau. Jom lah. Jom lah.
dia kot. Kalau yang tu ayah dia, baguslah. Joshua, tapi kalau tu bukan ayah dia macam mana? Lebih baik kita periksa. Tanpa yang tu pencolik ke? Macam mana? Itulah. Udin tak sayangnya pergi. Pakcik nak tak kita tolong pakcik? Kami boleh tolonglah dia. Itulah, lari rumah lagi. Pada semua anak-anak ni, pakcik ucapkan terima kasih banyak ya. Pakcik tak tahulah, kalau Yati ni berada di tempat lain, pakcik tak tahulah apa yang berlaku. Ya, tak sangka Uja dan kawan-kawan berani sampai Yati daripada culik. Yati dah sedar sekarang. Melarikan diri bukanlah satu penyelesaian yang bijak. Dan ianya membahayakan diri sendiri dan menyusahkan ibu bapa. Kau orang dapat tak nombor pelik kereta tadi? Dapat, pakcik. Biarlah polis selesaikan mereka. Pasti bangga dengan kamu semua ni. Tapi kadang-kadang tu ada juga nakal ni. Kadang-kadang ayah, tapi selalu. Janganlah cemburu ni.